aku kayaknya dipecat dari kartu keluarga. Karena aku penasaran banget sama yang namanya. Demi konten dan perhatian, sesetengah orang sanggup melanggar larangan yang telah ditetapkan agama sedangkan dia sedar bahawa apa yang dilakukan adalah berdosa. Perkara ini samalah seperti seorang TikTokers asal Indonesia yang dikenali sebagai Lilu Mukherjee apabila sanggup menelan kulit dan daging babi secara sedar walaupun mengaku beragama Islam. Menerusi video yang dikongsi, dia telah memuat naik konten menjamah makanan berlaukan kulit babi. Ujarnya, dia tahu perkara tersebut dilarang dalam agama, namun disebabkan perasaan ingin tahu, dia rela melanggar apa yang telah termaktub di dalam Al-Quran. Menjengah ke ruangan komen, ramai yang mengecam tindakannya yang menggadaikan kesucian Islam hanya disebabkan konten di TikTok. Guys, hari ini aku kayaknya dipecat dari kartu keluarga. Karena aku penasaran banget sama yang namanya kriuk babi ya. Jadi hari ini rukun iman udah aku langgar. Udah pasti ini kartu keluarga aku dicabut. Tapi aku cuma penasaran karena di TikTok tuh banyak kriuk ya. Tapi kok makan kriuk babi aku merinding ya. Kemarin makan dagingnya biasa aja. Kak Lilu udah berapa kali makan babi? Totalnya 3 kali ya. Pertama di Sri Lanka. Waktu itu aku nggak sengaja makan, aku nggak bisa bahasa Inggris, pok gitu kan. Aku pikir pok itu tepok-tepok, pok. Jadi waktu usia aku masih 24 tahun. Terus habis makan babi aku tanya sama ex aku kan, masjid mana? Gaya-gaya nanya masjid udah makan. Terus yang kedua kemarin ada acara di tempatnya non ya, non. Terus yang ketiga ini aku dengan kesadaran diri ya. Cuman pengen rasain kayak apa sih rasanya? Kriuk babi yang rame di, ya Allah dipecatin dari kartu keluarga. Tapi yang dijemur yang keras nggak seenak yang orang cerita di TikTok sih aku ya, kalau aku be aja. Ya Allah, takut ada yang masuk puskesmas ini keluarga aku. Maafkan aku ya, cuman konten kok. Udah.